Menjelang sidang gugatan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi, Polres Banyumas bersama Kodim 0701 Jayakusuma Banyumas Jawa Tengah akan menggelar razia kendaraan di jalan raya menuju Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta. Pihak aparat pun meminta warga Banyumas tidak berangkat ke Jakarta. Seusai operasi ketupat candi dan persiapan sidang gugatan Pilpres di MK digelar di lapangan Brimob Polres Banyumas Rabu pagi. Apel yang diikuti ratusan aparat kepolisian serta anggota TNI dan Satpol PP ini dipimpin langsung oleh Kepala Polres Banyumas serta Dandim 0701 Wijaya Kusuma. Larang mereka untuk berangkat ke Jakarta. Yang pasti kita standby on call, kemudian juga dalam mendukung kegiatan-kegiatan itu, kita memberikan himbauan-himbauan pada masyarakat, pada tokoh-tokoh, kita mengajak ataupun persuasif, mari sama-sama hasil MK ini, perselisihan ini kita sikapi dengan baik, artinya tidak menjadikan sesuatu hal yang nanti dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita mengimbau juga tidak perlu kita berangkat ke Jakarta. Pimpinan-pimpinan kita, tokoh-tokoh bangsa juga sudah menyampaikan hal tersebut. Sehingga ini menjadi hal yang sangat baik sekali pasca, terutama kita melaksanakan Idul Fitri. Setelah kita berpuasa, silaturahmi kita masih hangat. Ini mari sama-sama kita teruskan sampai dengan selesainya proses ini berjalan.